Yo, halo teman-teman, berteman saya channel dan di video kali ini kita akan Minecraft tutorial lagi teman-teman. Ah, I'm back dan ya di tutorial kali ini kita akan buat tentang ya tempat sampah teman-teman ya. Cara pertama tempat sampah ini berfungsi ya guys ya. Tidak berfungsi seperti yang pajangan-pajangan dong, tidak. Jadi berfungsi ya guys ya. Dan ya, salah. Ikan kita kasih cauldron di sini sebagai pengalurnya, terus kita bolongi dua di bawahnya di sini saya buat lavanya teman-teman, terus di sini kita kasih ini, terus kita kasih bukan kasih itu lagi, kita kasih hopper. Nah terus kita hancurin dispensernya, kok hilang. Dispenser. Nah, kita hancurin lagi. Kasih lava. Terus di sini kita pengaktifannya ya, guys. Seperti ini kurang lebih. Waduh. Ya guys, seperti ini. Pertama kita kasih redstone komparator satu. Redstone-nya mana? Redstone. Ini. Aduh. Redstone. Dush. Redstone kita kasih di sini. Terus kita kasih redstone repeater di bagian sini. Terus kita puterin menggunakan redstone dust, teman-teman ya. Kita puterkan terlebih dahulu, teman-teman. Di situ dan kita kasih di sini. Nah ya, kurang lebih seperti ini ya guys ya. Dan ya, kita akan tutup saja ya guys ya. Karena iya sudah tidak perlu. Dan ya langsung saja kita pem. Aduh. Pem. Sudah jadi guys. Terus kita kasih nanti aja ya guys ya. Tetap kita mau bang grass block kita buang. Tuih. Oh kan? Langsung terbuang guys. Tuih. Ya kan terus terbuang seperti itu teman-teman ya. Dan sekarang kita gak punya blok untuk nutupinnya. Bagus. Bagus sekali, Prabu. Kita tutupi ya guys pakai. Ya kita untuk hiasan saja teman-teman ya, kita kan untuk hiasan saja kita kasih karakter yang kayak coklat ya seperti ini ya. Ini sudah jadi guys. Oke kawan, sampai sini dulu kita main Minecraft tutorial. Jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman kalian biar semua orang tahu cara ini, dan kita kembali lagi Minecraft tutorial selanjutnya. Bye.